akhirnya apa? Ada orang datang membawa sebuah atau sepatang tali sendal. Ada yang bawa ini. Oh ternyata yang berlaku curang ada juga yang lain. Dianggap sesuatu yang remeh, tapi dikembalikan cuma sepasang sendal. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ketika orang itu mengembalikan, ya Rasulullah, ini saya memperoleh ini pada perang Khaybar. Dia khawatir kalau itu dia dapatkan sebelum pembagian. Maka Nabi ingatkan, tali sendal dari api neraka, ataukah sepasang tali sendal dari api neraka. Maksudnya apa? Walaupun itu sendal, tapi kalau didapatkan dengan cara gulul, bersikap curang, ngumpetin harta rampasan sebelum dibagi, itu menjadi sebab yang menyalakan api neraka dan dia akan disiksa karenanya. Ya, nah, dan beberapa dalil yang lainnya, ya, banyak tentang ancaman orang yang berlaku gulul. Dan di Al-Quran Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 161, wa may yaghlul yati bima ghalla yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengambil harta dengan cara yang curang, maka dia akan datang dengan harta yang diambilnya tersebut pada hari kiamat. Ya kan ngeri. Ya. Makanya jangan ngambil hak orang. Kalau kalian tidak berikan di dunia, pasti akan ditagih di akhirat. Ya. Hati-hati. Hadza shiratun mustaqim.